Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Cara Pintar. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara cek pulsa Telkomsel, teman-teman. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain juga loncengnya agar ketika saya upload video kamu mendapatkan notifikasi atau kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Cara Pintar. Nah, oke teman-teman, di sini saya menggunakan HP Nokia 1280 warna hijau, dan ini adalah HP jadul saya. Ini saya beli sekitar tahun 2017 sampai sekarang, dan ya ini sudah ganti casing ya. Udah ganti casing, udah ganti baterai, dan tapi untuk mesinnya masih original ya. Masih bawaannya, dan untuk LCD-nya sendiri saya kurang paham apakah pernah diganti atau tidak sebelumnya, karena memang saya belinya second ya teman-teman. Dan sampai sekarang, dan ini udah bergaris sih. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan coba tunjukkan untuk mengecek pulsa Telkomselnya. Silakan langsung saja ketikan bintang 888 pagar. Jadi 8-nya ada 3 kali teman-teman. Diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar. Nah, setelah itu silahkan pilih panggil atau tombol hijau ini teman-teman. Tunggu prosesnya sampai selesai. Dan di sini akan muncul beberapa menu pilihan. Yang pertama ketenangan YouTube, ketengan YouTube. Oh, ketengan, ketenangan, ketengan YouTube ya. Terus kemudian yang kedua ketengan Instagram, ketengan Facebook, ketengan utama, undian, undian ketengan, dan nomor 6 cek pulsa dan kuota. Kemudian silahkan pencet di atasnya tombol panggil ini ya, yang ini pilihan ya, jawab atau pilih jawab ini. Terus kemudian pilih angka 6. Nah, jika sudah silahkan kirim. Ini akan meminta tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai maka informasi pulsamu akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, sisa pulsa yang saya miliki adalah 1253. Terus kemudian ada informasi penggunaan pulsa sebanyak 12.272. Ini nggak tahu beberapa hari belakangan ini mungkin ya, atau seminggu atau, tapi di sini nggak ada informasinya teman-teman. Nah, cuma gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya ya. Bila perlu share juga. Dan inilah video yang sangat singkat ini. Terima kasih. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.